saya Adi di Sudarso Adi Wijoyo Studio. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semua sehat ya di masa pandemi ini. Saya jadi nggak bisa kemana-mana, jadi saya harus ya mencari-cari kegiatan yang bisa mengisi kekosongan ini ya. Kebetulan pada saat kemarin itu salah satu lampu saya ya, lighting saya yang saya gunakan sejak dulu pertama kali saya membeli lampu LED untuk kegiatan vlog saya itu baterainya rusak ya. Baterai Sony-nya yang NTF50 itu rusak sehingga saya membutuhkan penggantinya ya. Penggantinya untuk menggantikan lighting saya untuk vlog ini. Sebelumnya kalau kita lihat belakangnya, nah baterainya sudah rusak, jadi saya akalin, saya langsung pakai kabel ya. Tapi itu akan tidak efektif ya, karena adanya keterbatasan tempat. Oke, setelah saya cari-cari, saya review, saya lihat review-reviewnya, jatuhlah pilihan saya kepada ini. Ya. Ini adalah produk dari Ulanzi ya, namanya Vizim L120 tapi yang versi RGB-nya. Jadi L120 itu ada dua ya ternyata. Yang biasa ya dan yang ada embel-embel RGB-nya. Ya. Seperti biasa ya. Kita bisa lihat kemasannya bagus ya. Di bagian depannya ini ada print dengan laminating dock dan juga UV light-nya dengan glossy ya. Terlihat keren ya. Simple warnanya putih ya. Dengan merek Vizim di atas dan serinya dengan warna grey ya, keren, minimalis. Di bagian belakangnya ya kamu bisa lihat ya RGB outline gambar lampunya dan beberapa keterangan ya. Saya suka dengan produk-produk Ulanzi ini ya, karena ada moto mereka save money for your light. Set money on light ya. Ya, seperti kita tahu lighting itu mahal-mahal ya. Ya seperti lampu lighting yang tadi saya tunjukkan yang punya saya yang dulu itu saya beli lampu LED-nya aja sudah sekitar 250.000 ya. Belum saya harus membeli baterai Sony-nya. Bisa kebayang berapa harga untuk sebuah LED yang zaman dulu itu. Ya. Dan sekarang saya menemukan produk yang saya pikir ini worth it ya untuk dibeli ya. Harganya nggak terlalu mahal ya, nanti ada di link deskripsinya. Lalu fiturnya keren. Yuk kita lihat. Oke, nah kita lihat ya. Deng. Iya, di dalamnya ada box lagi. Hanya bertuliskan Vizim. Ya. Lalu kita mana bukanya? Oh ya. Ya, jadi isinya adalah ini. Ya. Jadi ada seperti ini. Ya, di atasnya ini ada semacam ya. Bahasa Mandarin. Tolong diterjemahkan ya. Ini sepertinya oh ya, co-design with Ulanzi. Ya, jadi kamu bisa mengatakan ide-ide kamu ya ke produk ini lalu juga bisa mendapatkan uang ya atau dibayar. Jadi
atau tulis aja produk idea ya, tukfodesign@ulanji.com, post idea kamu ya di Facebook grup mereka. Kalau ide Anda adalah baik atau menarik, mereka akan membayarnya. Seperti itu kira-kira ya. Oke. Lalu ada warranty card dari Ulanji. Ya, baca ya, biar jelas apa yang mereka pikirkan. Lalu ada quality control pass card ya, berarti ini udah dicek di mereka. QC pass, silica gel. Tapi silica gel hanya plastiknya, kertasnya, isinya udah hilang. Ya. Gak apa-apa. Dan ini ada. Oh ya, ini screw ya, ini untuk ditaruh di hot shoe ya. Jadi lightingnya itu bisa ditaruh di atasnya. Oke. Dan ini dia lampunya. Kita coba buka. Dibungkus plastik putih ya. Mari kita buka. Ini kita lihat. Ini mungkin yang disebut diffuser ya, diffuser untuk membuat warna menjadi lebih soft ya. Ya, ini mungkin yang disebut dengan karet diffuser ya, diffuser ya. Artinya untuk membuat warna menjadi lebih halus, nggak kasar ya. Jadi ada filternya lagi, karetnya. Kita buka aja ya. Seperti ini. Oke. Ya. Karetnya baik ya. Tebal. Dan warnanya benar-benar keren. Dan ini lampunya. Vizin PL120 RGB. Plastiknya bagus. Kelas ya, build quality-nya bagus ya, saya pikir ya. Beda dengan lampu sen dulu ya, plastiknya jelek banget. Kalau di gini tuh bunyinya trek trek trek, jelek banget. Ya, oke. Ada satu USB port, sepertinya Type C ya, untuk mencharge. Ada 3 tombol di sini. Power ini apa ya? Oh, ada 2 ya untuk adjustment sepertinya ya, untuk oh ya, yang bawah ini untuk terang dan ini untuk meredupkan. Dan ini adalah ada opsi pilihan ya. Ya, seperti ini. Kalau kita lihat bagian depannya ini putih ya. Sudah tidak terlalu terlihat LED bitnya ya. Ini LED-nya ada 120 ya. Dia mempunyai color temperaturnya itu 2500 sampai 9000K. Lalu sudah CRE 95 plus ya. CRE 95 plus itu artinya dia akan menangkap detail natural dari objek yang diterangin. Nah, itu udah kebutuhan standar ya. Jadi harus di CRE-nya harus di atas 95 atau 90. Oke, beratnya 120 gram. Ada nih tulisannya di sini. Dia bekerja di voltage 3,7 volt. Ya. Baterainya ada 3100 mAh. Ya. Oke, keren. Jadi kenapa saya pilih ini? Satu, dia ada baterai di dalamnya. Ya. Lalu dia banyak pilihan efek ya. Jadi ini lebih ke art ya. Jadi ada 20 efek di sini ya. 20 kind of light effect ya. Macam-macam, nanti saya kasih sampelnya dari 20 itu. Jadi kita bisa pilih. Terus ini portable, tinggal charge, bisa tempel di mana aja.
bisa untuk background, ya bisa untuk kalau kita lagi di outdoor, di restoran, di luar atau dimanapun yang tempat yang gelap, kita tinggal bawa tipis, ringan, ya, dan cahayanya baik. Dan harganya lumayan murah, ya, untuk yang mereka tawarkan. Nanti harganya ada di deskripsi, sekitar 300 ribuan, 300 berapa begitu ya. Dibanding dengan lampu saya yang zaman dulu, yang saya pakai sekarang ini, lampunya aja 250, belum baterainya Sony ya. Kamu tahu lah baterainya Sony itu berapa. Ya, ini lebih worth it ya. Sesuai dengan moto mereka ya, save money on light ya. Oke, sekarang kita coba akan nyalakan ya, kita pencet powernya. Kebetulan saya udah charge ini, kita pencet ya. Kamu akan lihat ya, ada tulisan di sini ya, ini indikator LED-nya ya, ada warna biru dan ada warna kuning ya. Jadi kalau tombol atas itu kita pencet sekali, ada RGB sekali, bisa HSL atau HSI ini sekali, itu untuk scene pilihannya. Dan ada CCT. Jadi CCT ini ya, kita lihat. Sekarang kita lihat yang CCT, kita terangkan dulu ya. Ini CCT ini terang seperti ini. Ya. Lalu yang bagian nomor yang tengah ini kita naikkan sampai ke 6000. Oh, ini sampai ke 7000, berapa tadi ya? 9000K, kita naikkan sampai 9000. Ya ini 9000. Ya. Ini menurun, saya turunkan lagi. Ini sampai ke paling rendah adalah 2500 sampai 9000K. Ya. Terus ini CCT, lalu kita pencet bagian atas lagi, kita pilihan yang lain, ini RGB. Ya. Kita lihat ya RGB-nya. Kita buat paling terang dulu. Ya, pilihannya ini kita jalankan, warnanya akan berubah. Tuh, lihat pantulannya. Ya, warnanya akan berubah warna. Ini Sense TV namanya, ya. Ini Farty. Ya. Ini Sense Volt and Bulb. Keren ya. Ini Pulsing. Seperti ini Pulsing. Nah, ini RGB Strobe. Oke. Paparazzi. Wah, persis kita lagi di foto-foto ya. Mereka menulis born for creativity ya. Jadi untuk menunjang kreativitas kita ya, kita butuh hal-hal seperti ini. Emergency. Oke. Banyak lagi efeknya, nanti akan saya coba kasih sampelnya ya. Dan saya berkesimpulan, lampu ini layak ya, untuk kita miliki. Sampai di sini dulu ulasan saya tentang si Pocket Lighting Mini ini. Ya, saya pikir ini adalah produk yang baik ya, untuk pemula seperti saya ya. Ini bisa portable, ringan, ya. Sudah ada baterainya, banyak macam efek ya, sangat berguna ya untuk produk review. Kita bisa buat semacam ya kilat-kilat di video ini. Oke ya, saya pikir itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Ini saya pasang ya, dan ini kamu bisa masukkan ke dalam hot shoe di kamera, jadi bisa langsung dipakai. Oke, saya kira itu aja review dari saya. Ya.
tentang Polanyi VL120 RGB. Oke, sampai ketemu lagi di video-video mendatangnya. Ya, support saya dengan like, comment, dan subscribe agar saya bisa lebih berkembang lagi. Oke, tetap jaga kesehatan. Ya, tetap menjaga semuanya. Pikiran kita happy, senang, berpikir positif, dan bye-bye. Sampai jumpa lagi.